aku suka banget maskara ini untuk dipakai di bawah mata karena bener-bener. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Back again with me Asia. Di video kali ini aku mau review sebuah produk maskara lokal yang katanya bagus banget karena udah Tasya Farasya approve. Dan produk maskara lokal ini jadi juara satu alias winner dari konten battle maskaranya Tasya Farasya. Dan ini dia cuplikannya. Yuk kita nonton bareng. Kalian tahu kan maskara warna ini nih, si iExpert ini? Dia adalah pemenang battle maskara. Aku juara satu, aku battlein kayaknya kalau nggak salah ya lebih dari 20 maskara. Tasya Farasya bener-bener sesuka itu dari aplikatornya, dari teksturnya, itu bagus banget. Dan hasilnya juga kita ngelihatnya kayak bagus banget, kayak bener-bener bikin bulu mata tuh bervolume. Dan mari kita coba sendiri, ini dia detail produknya, check it out. Nah ini dia produknya, kalau dari packagingnya aku suka-suka aja karena ini simple tapi elegan, gak yang gimana-gimana, gak yang heboh gimana-gimana. Dan ini tuh tipe maskara Wardah iExpert, The Volume Expert Mascara. Dan klaimnya itu extra volumizing, curling with argan oil dan white lash. Kalau dari klaimnya bagus banget, apalagi ada argan oilnya yang bisa merawat bulu mata juga. Jadi sekalian pakai maskara juga bisa menutrisi bulu mata kita gitu. Kalau dari aplikatornya, ini tuh tipikal aplikator yang tipis, yang kecil tapi gak kecil banget. Dan kalau kalian bisa lihat paling ujungnya tuh, jadi dia kayak makin mengkerucut gitu. Dan ini tuh bagian kecilnya justru bagus banget untuk ngasih maskara di bagian ujung bulu mata di sini, di tengah-tengah bulu mata. Dan kalau dari teksturnya, kita langsung coba pakai aja kali ya. Oke guys, jadi ini udah di zoom biar kalian bisa lebih jelas ngeliatnya lebih deket. Dan aku mau memperkenalkan bulu mata aku. Bulu mata aku tuh tipikal yang pendek, termasuk pendek dan tipis. Apalagi mata aku juga bentuk mata yang sipit gitu, jadi aku rasa akan cocok pakai maskaranya tuh yang volumizing. Maaf banget kalau ada suara palu gitu ya, karena rumah aku lagi di renovasi. Dan aku akan pakai sebelah, and please ignore my eyelid karena eyelid aku emang beda sebelah, tapi it's okay, I know myself. Dan aku akan jepit bulu mata aku dulu, ini pakai penjepit bulu mata dari Vokalur. Kalau dijepit itu sampai di bawah ke atas biar curlingnya tuh naik gitu. Nah, ini aku akan pakai sebelah ya di sini dulu. Ini dia produknya, nanti langsung pakai. Sampai ngegumpal, biasanya aku balikin dulu produknya, kayak jangan sampai diambil terlalu banyak. Karena di aplikatornya ujungnya kecil, jadi gampang banget untuk aplikasiin di ujung bulu mata kayak gini. Dia bikin long, dia ada efek longnya juga sih, kayak bener-bener bulu mata aku kayak bener-bener kayak bulu mata aku yang kayak lebih panjang gitu. Pakai yang bawahnya juga gampang juga karena aplikatornya emang udah kecil, jadi wow, so far so good. Aku suka banget. Dan bener kata Tasya Farasya, teksturnya gak terlalu lengket dan kayak udah kering aja gitu. Karena
bulu mata aku yang atas sama yang bawah tuh kayak nggak ada nempel sama sekali, jadi bener-bener kayak langsung ngepres di mata, di bulu mata gitu, jadi nggak lengket. Dan aku pakai layer kedua, aku kayaknya kalau yang di atas aku rasa untuk volumizingnya kayak belum se yang aku pikir. Kayaknya udah cukup kayak gini, karena udah di layer pun kayak tetap segini aja. Jadi ini dia guys perbedaannya. Menurut aku cukup bagus sih untuk harga, dengan harga yang terjangkau, dan dari teksturnya nggak lengket, itu aku suka banget. Dan aplikatornya juga enak banget. Cuma ini juga lebih ke long sih daripada volume. Kata aku ini lebih ke punya efek yang memanjangkan. Kalau untuk volumenya ada, cuma nggak yang sebervolume itu gitu. Jadi kalau kalian merasa eyeliner aku beda sebelah, bukan karena eyeliner yang beda sebelah, karena eyelid aku yang beda sebelah, kelopak matanya beda sebelah gitu. Jadi kalau yang ini tuh ada kelopak matanya, kalau ini nggak ada kelopak matanya gitu. Aku suka banget maskara ini untuk dipakai di bawah mata, karena bener-bener semuanya kena dan jadi panjang bulu mata bawahnya, bener-bener kelihatan banget efeknya. Tuh, kayak baru dipakai aja nggak nempel atas bawahnya tuh, jadi kayak bener-bener teksturnya nggak lengket. Aku setuju dengan Kak Rasya Farasya. Dan ini dia hasilnya. Reviewnya tadi sekalian aku pakai ya guys, pokoknya kalau dari tekstur nggak lengket sama sekali dan langsung kering. Terus untuk aplikatornya gampang banget, apalagi di bulu mata yang bawah, kayak semuanya kena, semuanya dari ujung sini sampai ujung sini tuh kena semua, ke bagian semua. Dan aku rasa tipikal maskara ini nggak bisa dipakai berlayer-layer, karena aku layer 2 aja kayak udah mentok gitu loh, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Jadi bener-bener diabisin pas layer 1 tadi kayak terus-terusan gitu. Oke guys, segitu aja video review dari produk maskara lokal Wardah The Volume Expert Mascara. And kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!